don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar PMF respon isu fitnah kasino. Mereka ini patut ganti bilik saya di penjara Sungai Buloh. Saya baca detail sedikit. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan mereka yang sengaja memfitnah kononnya kerajaan mahu membuka kasino di Forest City Johor seharusnya dikenakan tindakan undang-undang yang termasuk hukuman penjara. Kita tahu, mari kita dengar respon detail dari PM Anwar Ibrahim. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Ya. Kemudian senang-senang beri tuaman. Fikir berikan fitnah sesuka hati mereka. Tak ada modal lain. Anwar dah lulus kasino di Johor. Apa benda ni? Tak pernah saya dengar, tak pernah orang usulkan. Memang terlibat Forest City yang ada kepentingan yang di-Pertuan Agong. Kebah Dunia Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tak pernah apa menyebut kepada saya minat nak adakan perjudian di sana. Tidak pernah. Dari mana? Dari penjahat-penjahat sebenarnya. Jadi mereka ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di Sungai Buloh dulu. Ya. Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mereka menggagaskan penubuhan Bank Pembangunan Islam, dan 50 tahun kemudian PMX diberi penghormatan untuk meraihkan penubuhan itu. Baik, ada yang akan tanya, apa Perdana Menteri hanya fikirkan hanya perkhidmatan awam, tidak rakyat lain? Ini pun suatu pendekatan atau apa yang dikatakan celoteh, merengek dan tak benar. Ini penjawat awam itu di bawah kita. Sudah bekerja dengan kerajaan, dan kerajaan itu dipimpin oleh Perdana Menteri dan Maha Menteri. Jadi saya mesti beri perhatian secara langsung. Dan ingat, 12 tahun tidak ada kenaikan. Jadi orang-orang yang nak kritik keputusan ini, tolong dengar baik-baik. Tanya gaji dia berapa. Ya. Kemudian senang-senang beri tuaman. Fikir berikan fitnah sesuka hati mereka. Tak ada modal lain. Anwar dah lulus kasino di Johor. Apa benda ni? Tak pernah saya dengar, tak pernah orang usulkan. Memang terlibat Forest City yang ada kepentingan yang di-Pertuan Agong. Kebah Dunia Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tak pernah apa menyebut kepada saya minat nak adakan perjudian di sana. Tidak pernah. Dari mana? Dari penjahat-penjahat sebenarnya. Jadi mereka ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di Sungai Buloh dulu. Ya. Kritik tidak mengapa. Kemudian tanya, mengapa ditangkap? Timbalan Ketua Polis Negara ada. Mengapa ditangkap? Kamu singgung dan kritik Perdana Menteri, saya kata baik, saya boleh jawab. Saya ada medan jawab. Kamu singgung gajah-gajah. Gajah-gajah itu institusi negara yang kita sanjung dan muliakan. Dan ada dalam perlembagaan. Dan kalau kita ada sistem raja, dia tak boleh dijadikan macam orang politik. Serang sesuka hati, tidak boleh. Karena institusi raja itu dia kata ada yang disebut dalam bahasa Inggerisnya paraphernalia dia. Maknanya ada rentetan caranya. Cara kita bercakap lain. Kita makan dia santap. Kita mati dia mangkat. Ya. Kita sakit dia gering. Mengapa? Kerana budaya Melayu dan juga termaktub dalam perlembagaan ada siri cara kaedah kita menghormati. Jadi kalau seorang serang apalagi fitnah, jawapannya pendakwaan, hukuman dan penjara. Jangan marah saya. Ada yang kata, ini Anwar tidak demokratik. Dia keras, kuku besi. Sudah undang-undang ada. Saudara boleh pilih nak pertahankan institusi raja atau nak tukar sistem presiden. Negara dah pilih dan kita pimpinan pilih sistem dan institusi raja. Kalau pilih institusi raja, inilah caranya, saudara. Dan saya harap saya segera singgung hal ini. Kerana ini juga masalah pekerja. Nak negara ini aman, nak negara ini pertahankan sistem yang ada, nak negara ini memuliakan raja-raja Melayu, ini cara dia.
dan dukung sistem yang pertahankan cara ini. Yang lain dikatakan, bagaimana perkebun getah, perkebun kecil getah, bagaimana dengan nelayan? Saudara, kita tambah insentif pengeluaran getah. Dulu RM2.50, tahun 2023 saya naik RM2.70, tahun ini naik lagi RM3. Yang tak naik sebelumnya, dia ingin ditakap tak jaga Melayu, tak jaga pekebun kecil, tak jaga orang miskin. Itu di mana? Dulu kamu reyuh rendah cakap soal hidup Melayu, tapi ni Melayu yang ramai pun tak jaga. Sekarang kita naikkan. Senang? Tidak. Karena saya warisi hutang 1.5 trilion. Saya tidak mahu hutang baru. Dari samping itu, saya nak jaga kepentingan ini. Sebab itu, badan penguasaan, penguatkuasaan mesti tegas. Jangan ada bocor, jangan ada tiris. Yang kalau ada, izinkan tindakan keras termasuk pada penjawat awam yang cuai dan leka. Setuju? Baik. Subsidi harga padi. Ramai kita dari kawasan sawah. Ramai kita dari keluarga penanam padi. Saya sebutkan di sini. Berapa puluh tahun tak pernah naik subsidi padi. Ya. Dan itu di kalangan kelompok paling miskin dalam negara kita. Saya naik. Sebaik saja jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, bulan berikutnya saya naik. 2022 dan sekarang RM500 satu metrik tan pada tahun 2023. Jadi sudah saya saja singgung ini cuma nak tengok kita balance. Tak benar kita cuai terhadap yang lain, kita hanya berikan perhatian kepada penjawat awam. Tanggungjawab kita beri perhatian kepada penjawat awam, kerana itu anak-anak kita di bawah jagaan kita secara langsung. Di samping itu, anak-anak kita, keluarga kita di kalangan petani, nelayan, pekerja swasta di kilang, itu pekerja kita yang kita jaga dan kita tidak pinggirkan. Jadi saya harap sudah faham hal ini, dan pengumuman-pengumuman berikutnya, kerana pelaksanaannya hanya mulai 1 Disember tahun ini. Saya janji tahun ini kita kira-kira patutnya jalankan 1 Januari, tapi oleh kerana saya dah janji mula tahun ini, maka kita akan laksanakan apa yang saya sebut, kenaikan 15% dan sebagainya itu mulai Disember 2024. Terima kasih. Kita saya baca detail lagi. Perdana Menteri berkata pihak yang mencetuskan isu terbabit disifatkan tiada modal kerana sengaja membuat tomahan dan menyebutkan fitnah sesuka hati. Jadi tomahan ini dari mana? Dari penjahat-penjahat sebenarnya. Jadi mereka ini sebenarnya patut ganti bilik saya di Sungai Buloh. Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PBN Ibrahim. Assalamualaikum.